Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FCM teman-teman. Dan apa kabarnya nih? Kita lanjut ke episode 53, Cristiano Ronaldo sebagai manajer Sporting CP. Dan mohon bantuannya teman-teman untuk di subscribe, di like, dan di share ya. Dan mungkin ada yang ingin berdonasi, silakan bisa scan dana di pojok kiri video ya. Kita lihat dulu ada inbox di sini. Benjamin Mendy Focus Balance ya. Benjamin Mendy, mana Benjamin Mendy nih? Benjamin Mendy. Oh ini ya. Minta balance. Oke, ini Korea ini kita kasih ke performance kali ya. All out performance lagi. Oke. Bismillah, dan ini dia kita akan lihat dulu ini. Jadi kita belum main, maka dari itu kita tertinggal dari Benfica. Kalau kita main sih kayaknya dan menang kita bisa menyamai ya dan mengoverlap peringkat Benfica gitu ya. Oke, okay, next kita melawan Victoria SC. Dia di posisi keempat, kita di posisi kedua ya. Bismillah, langsung aja kayaknya biar gak terlalu lama. Oke, okay, Victoria SC sama kick and rush ya. Mereka 5-2-3 sama kayak kita dong, 5-2-3. Tapi mereka win lalu selebihnya kalah. Kalau kita win terus kan, win terus dong, mana ada kita kalah. Oke, okay, Trincao kita ganti sama Forbes. Pasti Forbes ya jadi andalan kita. Juste masuk, ini bisa Berry. Andre Gomez bisa main. Andre Gomez ya, Andre Gomez. Karena ya pastinya nanti akan pensiun nih si siapa namanya? Si Adan. Jadi mau enggak mau kita harus cari opsi. Oke, okay, kayaknya gini ya. Ini udah oke nih kayaknya. Gio Keres, lalu nanti Sanchez diganti sama Hulman. Oke, okay, dan kita play match. Bismillah, ini pertandingan ke-14 kita ya. Ke-14 dan mungkin ini akan jadi kemenangan ke-53 dari Cristiano Ronaldo. Oke. Okay. Jadi Cristiano Ronaldo akan memimpin langsung ya. Memimpin langsung pergerakan Sporting di Liga Portugal dan Liga Eropa serta Taça Portuguesa pasti ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya kita bisa menang terus sih. Mungkin sama kayak ini, sama kayak si apa, Leverkusen yang unbeaten sampai seberapa itu. Kick off dari kubu Victoria. Oke, okay. Kayak kita punya pemain di Victoria sih, pemain yang kita jual ke Victoria maksudnya. Oke, okay. Mereka kalau mau didekati langsung gerak apa ya, langsung ganti gerakan. Oke, okay, bagus. Oke, okay, Tati Juste. Oke, okay, good. Forbes. Bisa kali Forbes. Oke, okay, Forbes. Ke tengah. Aduh, Gyokeres kemana Gyokeres? Gyokeres ya. Gyokeres kemana tadi? Maksudnya larinya enggak ini, enggak apa namanya, enggak bagus gitu loh. Oke. Okay. Pojok. Oke. Okay. Aduh, kenapa Forbes malah lari, malah ngilang Forbes? Harusnya nunggu bola Forbes. Bagus, dapat bola. Aduh. Apa ya? Maksudnya apa ya? Masih nyisa itu loh. Masih menyisa apa tombolnya itu. Bagus, dan Gyokeres shoot. Gyokeres sudah sih. Langsung Gyokeres, enggak pakai lama Gyokeres. Langsung berhasil gitu ya. Good job itu dia Gyokeres dengan gol yang itu bagus banget loh, dengan bolnya itu hanya melewati aja itu golnya tuh. Simple banget golnya. Tuh, dan pelan loh, enggak kenceng bolanya itu. Enggak kenceng dan enggak gimana-gimana gitu. Oke, itu dia, dan kita berhasil untuk unggul sementara. Good job. Kita unggul untuk sementara, berhasil. Gyokeres gol ke berapa? 12. 10 ternyata. Kira-kira udah 12 ya. Masih 10 ternyata. Oke, okay, kick off. Oke, okay, bagus. Dan Santos. Oke, okay, kenceng juga. João Mendes. Oke, okay. En Santos, tadi. Kenceng banget larinya. Bagus. Freseneda. Good.
Oke, agak jauh dikit. Inacio. Oke. Bagus. Oke, aduh, kurang ini sih, kurang jauh. Kurang jauh. Oke, Boferkovic. Brebiro Ribeiro. Tuh, gitu terus tuh. Lari. Sulit. Tuh, langsung di body gitu ya pemain kita. Bagus. Hey. Oke, bagus. Masih bisa. Oke, Forbes. Langsung bisa lari Gyökeres, enggak ada yang jaga Gyökeres. Gyökeres. Masih Gyökeres dan mudah sekali Gyökeres. Gol ke-11 Gyökeres. Good. Gyökeres luar biasa, amazing Gyökeres sih. Amazing banget dia. Oke. Okay. Keren banget sih, keren banget parah. Keren banget parah. Gyökeres enggak tahu, enggak ada yang jaga Gyökeres gitu loh. Enggak ada yang jaga, tapi bisa sih. Bisa banget. Oke. Okay. Good, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kick off. Bagus. Oke. Okay. Aduh, kencang banget lagi. Ah, mau di sliding ganti arah dia. Oke. Okay. Aduh, enggak ada bisa ngejar bolanya. Ah, kena orangnya tadi. Enggak sampai sih. Oke, okay, bagus. Good. Good, Edward. Masih Edward. Gyökeres. Gyökeres, masih Gyökeres dan Gyökeres shoot. Hat-trick langsung. Hat-trick langsung loh. Gila, udah hat-trick itu dia. Keren, 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 keren. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Good. Good dan Gyökeres loh. Iya, oh, bagus banget dia. Dia speed apa speednya juga oke, okay, reaksinya juga oke, okay di pertandingan ini ya. Oke, okay banget, dan dia bisa parah dia. Bisa parah loh. Good, luar biasa. Dan kita unggul sementara 3-0 loh. Udah 3-0 aja kita. Dan Gyökeres aktornya, Gyökeres, good job. Oke. Okay. Gyökeres 3 gol 11-25-3-2. Untungnya sih ini ya, bolanya kan hilang di tengah ya. Kita melakukan serangan, mereka serangan, kita, bolanya hilang. Forbes. Lagi Gyökeres, bisa Gyökeres. Gyökeres bisa banget, dan 4 gol Gyökeres. 4 gol. Udah sih. Udah mau ngapain lagi dia, udah enggak bisa. Luar biasa Gyökeres loh. Ini gol ke-4 Gyökeres. Bisa segitu hebatnya loh Gyökeres. Mantap beneran, beneran, beneran. Beneran. Oke. Okay. Good, luar biasa, luar biasa. Yes. Oke, okay, kick off. Oke, okay, Ferreira. Oke, okay, ini udah 4-0 loh ini. Kayaknya stamina dan mental mereka udah down sini harusnya. Udah down harusnya. Dapat, good. Gitu. Kita mentahkan semua. Jadi enggak sampai apa ya? Enggak sampai jauh mereka. Dan 5 gol. 5 gol. 5 gol. Gila beneran sumpah ini. Luar biasa. Luar biasa 5 gol Gyökeres. Langsung ini gol ke-14 buat ini. Gol ke-14 Gyökeres di ini ya, apa di tiang dekat. Di tiang dekat, bukan tiang jauh loh, tiang dekat doang itu. Bagus banget. Oke, okay, good job itu dia dari Gyökeres dan tim. Tapi aktornya Gyökeres aktornya nih. Ayo. Tati, tati. Dan bagus Andre Gomes. Andre Gomes berhasil untuk ngeblok bola dan bagus banget itu. Come on. Yuk, tendangan pojok. Oke. Okay. Ayo. Nyantai. Bagus. Bagus tuh, siapa tuh? Forbes.
Forbes bisa lari kenceng dia, Forbes bisa lari kenceng dia, ajak sprint aja gak apa. Tuh, ajak sprint bisa Forbes. Forbes dan 6-0 babak pertama udah 6-0. Sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan emang ya. Tapi gila loh, bagus banget sumpah. Bagus banget, gila emang. Oke, good job, luar biasa, luar biasa. Itu dia dari Forbes dan akhirnya ada nama lain selain ini, selain siapa namanya? Tadi Gyökeres ya. Selain Gyökeres ada nama lain pencetak gol, luar biasa. Kick off. Good. Oke, itu dia selesai. Dan kita unggul 6-0 loh. Baru di babak pertama doang udah 6-0. Gila sih, luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Gyökeres 5 gol. 5 dari 6 tendangannya berhasil ya. Oke. Okay. Good job ya. Luar biasa. Luar biasa itu dia. Wow. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Come on, kita resam. Kita resam, oke, dan bismillah. Kick off untuk babak kedua, harusnya udah selesai sih, harusnya ini. Inacio. Bagus. Hartman. Oke, bagus, masih oke, masih dapat bola. Antonio. Freseneda. Bagus. Edward. Masih Edward. Masih Edward dan aduh, ke Gyökeres tadi niatnya ya. Tapi masih belum berhasil. 6-0 loh. Sudah 6-0. Hati-hati, hati-hati. Ke belakang, bagus. Bagus dan kosong sekali. Kosong sekali. Aduh, sorry, telat tadi melakukan passingnya. Oke, okay. Ferreira, bagus. Oke, okay. Mangas, namanya Mangas. Tati, come on, Ferreira. Bagus, masih bisa tuh, oke. Okay. Dan langsung lurus dong. Langsung lurus bisa, langsung lurus tuh. Dan, oke, okay, Gyökeres. Gol ke-6, Gyökeres. Gol ke-6 dibantu oleh Forbes tadi. Dan double hat-trick loh. Double hat-trick. Kok bisa-bisanya double hat-trick? Wow, double hat-trick loh ini. Bisa loh, keren banget, keren banget, keren banget. Good job. Itu dia dari siapa namanya, Gyökeres dan Forbes ya. Dan ini oke banget loh. Bisa sebanyak ini golnya. Bisa loh. Oke, Gyökeres. Gyökeres sudah sih jadi man of the match. Separah itu dia pasti. Harusnya dari ini ya, harusnya nanti masuk ke ini, masuk ke apa? Masuk ke nominasi Player of the Moon, Man. Kok Moon sih? Dapat Gyökeres dan bukan sih Forbes ya, sorry. Dan langsung ya 8-0, kurang 2 gol lagi 10-0 loh. Gila ini emang. Gila emang, gak masuk akal sama sekali. Gak masuk akal banget. Sekeren itu, sebagus itu loh. Luar biasa, luar biasa. Oke, itu dia dan bagus banget. Ih, udah sih. Udah. Oke, baik, itulah dan kita lihat ya. Kick off, oke. Waduh, ini saya gak bisa kata-kata lagi nih. Se-oke itu loh performa tim kita, atau mungkin si ini ya, si apa, klub Victoria ini parah-parahnya, lagi parah mungkin ya. Dan masa bisa kebobolan sebanyak itu? Ini 8-0 loh ini. Dan banyak, oh tuh, hilang-hilang lagi tuh. Oke, Sanchez, Renato Sanchez. Langsung lagi, Gyökeres lagi. Dan Gyökeres. Aduh, gol ke-7 Gyökeres. Gol ke-7, 9-0 Gyökeres, gol ke-7. Mau cetak berapa gol dia ini? Gyökeres sebagus itu tuh. Bisa dia tuh, bolanya dibagus tuh. Dan shootnya juga oke, okay. Dia ngarahkan dengan tepat sekali. Oke, okay sih,
ya Allah, gimana ya? Saya agak-agak bingung untuk menyikapi ini ya. Masa 9-0 gitu loh. Yang bener aja. Yang bener aja. Oke, kick off. Abis sih. Abis, luar biasa. Yuk, Sanchez. Oh, Sanchez lagi. Aduh. Ayo. Kejar, Maga. Hajar bolanya. Oke. Bagus. Ambil. Oke. Bagus. Forbes. Bagus, Forbes. Kosong, Forbes. Edward, kosong harusnya. Oke, Gerson. Masih Gerson. Masih Gerson dan... Oke, Gerson bolanya membentur. Kurang satu lagi loh. Kurang satu lagi 10 gol. Coba bisa nggak ya? Coba aja. Oke, Forbes. Kasih, dan kenapa nggak ini ya? Nggak Gyökeres yang aktif. Lebih dekat Gyökeres lah itu bolanya. Oke, udah 79. Kita harusnya ganti main sih harusnya ini. Kita terlena aja sih. Terlena karena pengen cetak gol ke 10 gitu ya. Oke, good. Dan ini sih bisa langsung. Dan ini dia. Ini dia Edward akhirnya cetak gol dan selesai. 10-0 beneran loh. 10-0 beneran. Udah. Dan kali ini Edward Gyökeres gol ke-8. Fob 2 gol ya, Fob ya. Fob kayaknya brace Fob. Oke, dan itu dia. Kayaknya ya. Jadi Gyökeres 7 gol, Edward 1 gol, Fob 2 gol. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu loh. Ini langsung puas banget loh ini. Segila itu. Kita coba ganti pemain ya. Cuman Sanchez nih yang hancur staminanya. Ganti Hulman. Cabral mungkin bisa ganti Forb ya. Sementara Juste ada Berry. Freseneda kita ganti aja enggak apa, kita bisa habisin apa namanya? Sisa pemain aja enggak apa-apa. Andre Silva mungkin kita ganti sama Jalo. Oke. Okay. Resam tinggal 10 menit aja, enggak apa. 10-0, 10-0 loh. Ini kayaknya hal yang memalukan bagi Victoria, Victoria SC. Ya Allah, 10-0 loh. Mungkin bisa jadi 11-0 habis ini atau 12-0 bisa jadi. Kick off. Kita enggak ngendurin serangan sama sekali ya. Kita tidak mengendurin serangan nih. Ini biar jadi trademark aja nih. Jadi trademark yang keren gitu ya. 10-0. Tati. Bagus. Ya. 10-1 akhirnya. Oke, enggak usah selebrasi, ya anjir. Udah tuh masih bisa lepas bolanya. Dan Andre Gomez udah salah langkah ya. 10-1, enggak apa. Mereka balas. Aduh, enggak bisa ke terlalu jauh. Salah sebenarnya sih, enggak gitu niatnya. Ayo. Ah. Oke, kayaknya mulai panas nih mereka nih. Mulai panas nih. Tapi telat, udah 10-0 baru panas gimana maksudnya? Oke. Bagus. Oke, santai dulu. Dan itu dia. Shoot. Aduh, pendek soalnya dan pelan Cabral. Itu dia. 10-1 ya. Kemenangan yang sangat-sangat ekstrim. Gyökeres 7 gol. Gyökeres 7 gol. Enggak masuk akal sih. Enggak masuk akal tapi bisa masuk angin. Oke, Gyökeres 7 gol. Ini gila sih. Ini gol ke-16 loh dia. Gol ke-16 selama pertandingan ini ya. Bagus banget Gyökeres sih. Kok bisa-bisanya gitu loh. Anjir, Mas Fek coba. Oke, position shoot ball recovery. Mana shoot nih? Gak ada ya, position shooting 12 kali kita. Gak terlalu banyak sebenarnya. 12 mereka cuma 3. Wow, gila sih. Itu dia dan se-over, oh ya Allah, ini kayaknya
kayaknya kita punya ini, kita akan punya apa namanya, kita akan punya apa bahasanya, goal different ya, goal different yang bagus banget ini, 10 gol, ya Allah, ini udah sih, mau digimanain udah sih, pasti akan menang head to head goal terus nih, walaupun poinnya sama, kita akan pasti tetap di atas gitu loh. Oke, dan itu dia, luar biasa banget, luar biasa banget. Saya sampai gak bisa berkata-kata dengan leluasa ya, karena emang seluar biasa itu, beneran luar biasa banget gitu loh. Wow. Ntar capek saya. Saya minum dulu ya. Ini juga masih nunggu apa? Masih nunggu dia kembali ke gameplaynya. Saya minum dulu. Bismillah. Lumayan lama lagi ya. Lumayan lama loh ini. Come on. Kemarin padahal nggak segininya loh. Ini jadi lama lagi. Entah kenapa nggak tahu saya. Oke, kita tunggu dulu. Ini dia. Oke, dan kita akan pertandingan terakhir di fase grup ya. Pertandingan terakhir di fase grup Liga Eropa. Kita akan menghadapi Basel, wakil dari Turki. Bismillah, kita harus maksimalkan lagi. Dan itu, Gyokeres 16 gol langsung naik golnya. Ini kita udah oke sih. Inbox. Progress assessment, apa nih? Oh, ini yang belum ya. Kan kita udah ini, kita udah signing three player younger than 20k with potensial, ya nggak bisa sih, nggak mungkin bisa. In same position nggak bisa lah. Say youth academy ascend to defender position, ini yang belum juga nih. Oke, lalu Justo ke apa? Performan ya, Justo. Mana Justo nih? Justo bukan Juste ya. Kita ke performan, oke? Juste. Oke, baik, dan kita lanjut mainkan dulu, lemot kan? Melawan FC Basel. Oke, dan ini dia, kita akan lanjut pertandingan melawan FC Basel. FC Basel di posisi paling bawah sih ya. Jadi ya apa, terpaut 2 poin dari Victoria ya. Jadi yaudahlah, kita kalahkan sekalian. Weh, ini apa namanya, ini sombong sekali ini ya. Oke, ada Malone Gauto, ada Vega, Renato Vega ya, dan mereka belum pernah dalam 5 pertandingan ya, belum pernah menang. Jadi harusnya kita bisa banget sih memanfaatkan momentum ini sehingga mereka bisa kita hancurkan. Gyokeres, istirahat Gyokeres. Kamu sudah terlalu lelah mungkin. Oke, Mkor ya, bagus. Sanchez kita ganti sama Hulman aja kali ya. Forbes, nanti Cabral, bisa Sanchez ini, Audor. Nazinho, Freseneda, yuk diganti dengan Nazinho. San Juste, ada Muniz, ada Berry. Ini kayaknya kita Muniz main, gak apa-apa Muniz ya. Jadi banyak yang ini ngambek nih, ada 2 orang yang ngambek. Ngambekan lu. Tavares mungkin nanti bisa main kali ya. Justo kita drop, Justo pemain muda. Oke, bismillah. Dan kita playmate Rikau Korea Edward. Ih, pas banget sih. Udah lengkap semua tuh. Bisa gak langsung dikasih apa ya, dikasih 10 gol kayak tadi gitu ya. Oke, bagus, itu dia. Dan kita mainkan. Pasti bisa sih, pasti bisa. Oke, good job. Oke, good. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Wih, bendera langsung. Ini bendera ini ya dikibarkan karena kita udah pasti lolos. Sudah sih. Nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kita kalah pun nggak ada efek loh ini. Kick off. Tapi kita masih mainkan pemain utama nih. Harusnya kita mainkan pemain muda sih harusnya ya. Saka, Granit Saka kan? Kenapa dia nggak di Bayer Leverkusen ya? Bukan dia di Bayer Leverkusen ya? Bagus, langsung. Bener banget, Trincao. Shoot. Aduh. Oke, okay. Abis. Yes. Edward. Masih bisa, itu tuh. Aduh.
kemana bolanya? Enggak apa. Mereka panik. Jangan panik. Kita jangan panik kita ya. Santai aja. Aduh. Oke, bagus, masih bisa. Oke, Quates tadi ke Nazinho. Nazinho. Bagus dan langsung shoot. Oke, langsung berapa shoot tadi? Udah 2 shoot ya. Langsung baru menit ke-10 udah 2 shoot kita. Luar biasa banget sih. Oke, coba langsung angkat bola. Dan bisa enggak tuh? Oke, kesulitan. Gietzen. Oke, out bolanya Trezic ya. Oke, Edward bagus. Head Gietzen. Aduh, telat Edward ya. Edward apa Gietzen tadi ya? Oke. Yo. Tinggal shoot ringkau, please deh. Langsung kena ini, kena hantaman kaki. Kaki. Lari, dapat good. Langsung kena dua pemain langsung ya. Langsung maju Trincao. Ya Allah. Enggak ngejar. Kencang banget aliran bolanya. Bisa tuh. Good. Bagus. Trincao, mana Trincao? Enggak maju Trincao, please deh. Oke, langsung dibuang sama Komas. Jadi kita lumayan ya, lumayan mendominasi nih. Trincao. Lagi-lagi Trincao, menit ke-18, come on. Kemana lu? Trincao. Dan itu dia, Edward. Sudah sih. Probabilitinya udah cukup itu. Sudah memang sewajarnya gol di gempuran kesekian gitu ya. Ya mau gimana lagi? Oke. Good. Luar biasa. Oke. Bagus banget Edward dengan headingnya. Sorry. Oke, good, itu dia. Dan Marcus Edward berhasil cetak gol pembuka kemenangan melawan Basel kali ini ya. Ini kayaknya kita bisa memulangkan Basel. Udah sih, Basel udah pasti pulang sih dari Liga Eropa pasti ini. Kikikov, Basel dan apa Victoria Pleasant ya. Granit. Ya ini harapannya sih kita bisa final melawan MU gitu ya. Biar apa? Biar plot twist gitu ya. Karena ya Ronaldo mantan main MU sekarang dan pernah dibuang MU. Bahasanya ya. Atau ya dibuang lah ya. Oke. Trincao. Dan bagus Korea. Aduh, sayang sekali. Oke, tapi masih dapat bola kita. Ini kayak apa? Aduh, pelanggaran ya. Pelanggaran langsung di body loh. Ini kayak Indonesia melawan Uzbek kemarin ini. Jadi mendominasi banget Uzbek ya. Jadi sama Sporting CP ini Lisbon sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mendominasi sampai mengurung pertahanan dari ini, dari Basel. Good. Tuh. Ah, Trincao kemana Trincao? Mau niatnya mau ini di shoot sendiri tuh Trincao tuh. Karena passing juga agak-agak sulit passing tadi, agak-agak kesulitan emang. Yuk. Walaupun kencang bisa di atas bisa dong. Yuk. Dapat. Good, ambil dong, enggak ada yang ngambil. Gak ada yang bantu. Dapat. Good. Bagus. Mantap. Oke, langsung bisa tuh. Edward sendiri. Bisa tuh Edward tuh. Dan bagus Trincao cetak gol. Trincao berkat Marcus Edward kita jadi 2-0 ini. Oke, menit ke-37 baru setengah jam kita udah cetak 2 gol dan Trincao sekarang assist dari Marcus Edward. Jadi kita punya winger-winger yang mungkin larinya kencang banget sih emang. Jadi ya counter attack kayak gini nih sangat-sangat bisa banget sih emang. Tuh, mantap banget. Itu dia. Jadi memang pemain-pemain ya CPU kan juga sprintnya kencang-kencang ya. Ternyata
kita juga punya kemampuan lari kenceng ternyata ya. Dan di apa di dibuktikan oleh Marcus Edward dan Trincao tadi. Kick off. Saka, Granit Saka. Oke, Gauto. Muter-muter mulu loh, kebanyakan muter gak cetak gol. Oke, Penko tadi. Dubasin bagus. Mudah sekali. Oke, dapat sih. Tinggal ini nih dan Joakim Korea cetak gol ketiga di menit 43. Selesai perkara semua udah. Joakim Korea cetak gol ketiga. Oke, jadi Edward sudah cetak gol, Trincao sudah cetak gol, sekarang Joakim Korea. Trisula kita, penyerang kita semua cetak gol semua nih. Dan bagus banget sih ini. Tuh. Bagus dan diterima dengan sempurna oleh Joakim Korea. Oke, itu dia ya. Itu dia bola dari Marcus Edward. Jadi Marcus Edward 2 assist nih. Assist ke Trincao dan assist ke Korea. Dan gol 1, bagus banget sih. Mantap itu. Oke, dan kick off untuk Basel. Saka. Oke, tuh. Langsung mendadak gitu. Kita enggak bisa mengira-ngira kapan dia akan berbalik arah gitu ya, ganti arah. Oke, langsung lari. Bisa? Aduh, enggak bisa. Oke. Oh, hampir aja. Dan oke, Adan, bagus Adan. Adan ditendang dari luar kotak penalti, kayaknya masih oke sih Adan ya. Gauto di menit ke berapa ini? Oh, udah menit ke-4 ini. Padahal teman-teman waktunya cuma 1 menit loh. Oke. Dan bisa langsung dibuang. Oke, habis. Oke. Pienko good. Gitu dong. Pas banget waktunya dan kita berhasil unggul sementara dengan skor yang meyakinkan 3-0 ini. Oke, Malon. Malon gak ada sama sekali malah Malon. Tidak ada tendangan yang dihasilkan oleh Malon. Dan kita unggul parah di sini. Unggul parah. Korea, Trincao dan Marcus Edward. Wah, keren banget sih. Oke, dan kita lanjut langsung ke babak kedua. Bismillah. Oke, kita akan kick off ya. Dan Joakim Korea, bismillah. Joakim Korea ke belakang, bagus. Oke, Inacio. Gietzen. Oke. Langsung loh. Oke, kita kasih ke samping dulu. Inacio bagus, Hartman. Terlalu kencang buat tadi bolanya. Bagus. Dan dapat tuh, harusnya. Aduh, sayang sekali. Yuk. Ya, salah Gauto. Jadi serangan yang cukup apa ya, meresahkan Basel tadi. Kencang banget larinya. Yuk, Tati. Santai. Bisa tuh kan, bisa kan? Bisa pasti, mudah, hati-hati pokoknya. Oh, tapi gak gitu juga dong. Bagus. Ya, udah dapat tadi padahal. Oke, Adan. Bagus, ambil, bisa ambil, tuh, bisa tuh. Oke. Lari terus, bisa lari. Trincao. Oke, Trincao. Ya, Trincao bolanya dilepas. Gietzen. Oke, santai dulu. Kuates. Edward. Oke, good Edward. Bagus. Korea. Shoot Korea. Bisa Korea. Brace Korea dan Edward hat-trick assist. Edward hat-trick assist. Good job. Dan ini brace dari Marcus Edward. Tuh. Langsung bagus banget dan enggak apa ya, tidak nunggu waktu yang lama, langsung di shoot loh. Dan gol itu dia. Dari Joakim Korea kita dapatkan secara gratis. Dan performanya masih bagus loh, masih sangat-sangat bagus. Itu dia dari Marcus Edward. Kick off. Malun. Yuk. Tati. Come on. Dubasin. Kayak ke belakang dia, Dubasin. Ah. Lari. Oke, Tati. Malah gak dapet loh. Yuk Tati.
Kena orangnya. Masa pelanggaran gitu doang itu buntut dari ini, buntut dari bola. Ini bukan dari Saka itu ya. Saka siapa itu ya? Oke, enggak tahu. Bukan Granit Xhaka ya itu. Karena mukanya enggak real face. Saka Sakiri. Bukan Saka Sakiri ya. Enggak tahu siapa. Menit 65. Oke. Kita tendangan pojok tuh Adan. Mudah sekali Adan. Oke. Train kau langsung. Sprintin kau bisa sprint ya. Bisa sprint dan bisa kayak gini juga. Bisa juga kayak gitu Edward langsung brace, luar biasa. Dan 5-0 kita unggul dari Basel. 5-0 loh. Ini gila banget. Bisa sebagus itu. Keren banget. Okay, good. Luar biasa ya. Oke, dan itu dia, bagus banget. Oke, Ronaldo langsung, iya, seneng dia. Menang secara betul-betul. Kita ganti main dulu kayaknya, menit 65. Bisa kita ganti, siapa ya kita ganti ya? Trincao sih. Stamina-nya udah mulai habis, Quates bisa kita ganti dengan Barry, ya. Hulman, kita mainkan Tavares. Pemain muda kita. Oke, Resam. Udah kita ganti 3 pemain dulu aja. Karena memang ya Korea kayaknya masih bisa untuk hat-trick kali ya. Bisa banget lah pasti. Oke, bismillah kick off. Yuk. Come on. Renato Veiga. Itu dari ini orang-orang apa namanya? Orang Portugal tuh, Renato Veiga, namanya Renato. Oke. Bari. Bagus. Jovan dan hat-trick Joakim Korea, hat-trick beneran. Feeling gak pernah salah, feeling. Langsung cetak hat-trick dan bolanya dikasih sama Jovan Cabral tadi ya. Jovan Cabral tadi ngasih bola dan kayaknya pemain dari main belakang dari Basel agak-agak bingung. Tuh. Kirain langsung di shoot ya. Jadi ternyata masih dipassing ke Joakim Korea dan gak ada yang ini. Gak ada yang ngejaga Joakim Korea memang karena fokusnya ke Jovan Cabral dia. Dan Cabral pun berhasil mengelabui ya. Oke, good itu dia. 6-0. 6-0 loh, why? Kok bisa, we? Tati. Lari kenceng biasanya tuh. Tuh kan? Dah. Hey. Oke, Tati. Dan oke, enggak tahu kemana tuh bolanya tuh. Mau kemana, nggak jelas juga dia. Oke. Itu dia dan kita berhasil lagi-lagi. Apa tadi? Kok di situ tendangan gawangnya? Oke, Vin van Bremen. Taulan Saka tuh. Ke situ doang, kenapa tadi di tengah tadi? Ngebug ya tadi ya. Inacio, bagus. Bagus. Yes. Tavares kasih bola dan aduh sayang sekali si siapa? Korea tadi. Harusnya Korea tadi dapat bola harusnya. Harusnya niatnya gitu niatnya. Oke, Vega. Bagus, enggak dapat loh. Kirain dapat. Bagus. Oke. Tavares, pemain muda kita. Tavares bagus. Mana Tavares? Kok enggak perform? Oke, ayo Tavares. Come on. Ayo. Terzik. Ke situ. Aduh, ke situ lagi bolanya. Oke, udah habis sih. 88 ya. Oke, pemain muda kita Tavares. Dapat. Oke. Buang dong. Oke. Bagus. Kenapa nggak mau hilang nih bolanya nih? Dan Adan. Oke, habis, dapat. Masih bisa. Habis. Ya, itu dia dan kita berhasil untuk unggul 6-0. Joakim Korea hat-trick. Joakim Korea 3 gol. Lalu Marcus Edward juga 2 gol.
lalu Trincao 1 gol, 6 gol jadi total ya. Bagus banget sih, gila emang. Luar biasa, luar biasa. Oke, itu dia, dan kita berhasil untuk unggul 6-0 serta mungkin ini memastikan sih. Memastikan kita untuk ya apa ya? Menang dengan ini ya. Berhasil dengan apa bahasanya? Berhasil dengan meyakinkan ya, meyakinkan dapat ya full kemenangan di fase grup gitu ya. Itu dia, dan kita akan akhiri episode ini. Kita tunggu dulu. Atau mungkin kita ini ya, kita reveal pada episode nanti, oke? Terima kasih sudah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.